Esta Pramanita merupakan aktris cantik kelahiran tahun 1999 yang mampu menarik perhatian penonton. Ia mengawali karirnya sebagai pemain sinetron di tahun 2018 saat membintangi sebuah sinetron berjudul Cinta Kedua. Akan tetapi, awalnya ia berprofesi sebagai model dan telah menekuni bidang tersebut lebih lama dibandingkan dunia aktif. Ia sudah mempunyai banyak prestasi di bidang model, diantaranya adalah finalis Indonesia Top Model 2013, semifinalis Gadis Sampul 2014, dan masih banyak lagi. Pasca membintangi Cinta Kedua, ia sering mendapatkan tawaran untuk bermain dalam berbagai sinetron hits, seperti Calon Presiden 2019, Anak Langit tahun 2019 sampai tahun 2020, dan Dia Bukan Manusia 2020. Kemudian di tahun 2021, ia memperoleh kesempatan untuk tampil dalam sinetron berjudul Love Story The Series yang tayang di SCTV. Dalam sinetron yang juga dibintangi oleh Giorgino Abraham, Yasmin Napper, Heiko van der Vecken, dan Megantara tersebut, ia memerankan tokoh bernama Vanessa. Biodata dan profil. Nama lengkap, Lestari Fania Pramanita. Nama panggung, Esta Pramanita. Nama panggilan, Esta. Tempat, tanggal lahir, Jakarta. Tanggal 3 April tahun 1999. Kewarganegaraan, Indonesia. Agama, Islam. Orang tua, Heru Pramono. Ayah, Anita Puspitasari. Ibu. Profesi, model, aktris. Hobi, menyanyi. Twitter, @estapramanita. Instagram, @estapramanita. TikTok, @esta.pramanita. Fakta menarik. Sebelum menjadi model, ia tergabung dalam grup cover dance yang mengcover gerakan dance grup SNSD. Saat sedang ngedance, ada yang menawarinya untuk menjadi model. Dirinya pun mulai meniti karirnya sebagai model sejak saat itu. Terjun ke dunia akting pada tahun 2018 karena dirinya sudah pernah berjanji akan mulai berkecimpung dalam dunia akting jika dirinya sudah lulus SMA supaya tidak mengganggu pendidikannya. Setelah lulus SMA, ia pun memutuskan untuk fokus ke dunia akting. Mengaku mempunyai cita-cita ingin menjadi model profesional dan fashion designer. Mempunyai segudang prestasi dalam dunia modeling. Di antaranya adalah juara 1 Bintaro Fashion Weekend, BFW 2015, juara 1 Atrium Model Award, AMA 2014, juara 1 AMO 2014, Top 10 Natasha Award 2015 mewakili Jakarta, dan masih banyak lagi.